sang Rasul Melayu Haji Kahar. Saya interview dia. Saya tanya, Ji, macam mana boleh jadi Rasul pula ni, Ji? Saya tanya dia. Saya dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang je. Terkejut saya tu. Saya dengan Nabi Muhammad lebih kurang saja. Ni menyebabkan orang sesat. Bila dianggapnya orang itu betul keturunan Nabi, orang itu memang lebih kurang-kurang Nabi, maka orang boleh terima nampaknya. Saya kata, apa lebih kurang? Dia kata, pertama, Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan membaca. Saya kata, dah haji, saya tak boleh, baca. Satu. Kedua, kita baca dalam sirah, Ustaz. Contohnya, Ar-Rahiqul Makhtum lah contohnya. Kita baca yang moden ini. Katanya Nabi kita ni mengambil upah jaga ternakan orang-orang penduduk Mekah. Sama ada kambing, biri, ke unta ke apa, Nabi ambil upah dengan harganya berapa kirak sahaja. Itu katanya ulama sirah. Saya kata, lalu apa kaitan dengan nyaji? Dia kata, saya ni ustaz bekas pekerja zoo negara. Jaga kambing, biri, ular sawa, kera, mawah. Allah Tuhan. Dengan alasan itu pun 18 orang pengikutnya. Tuhan boleh bayang. Allah.